Performa Willow Johnson dan Reina menjadi sorotan jelas saat bertanding melawan Red Spark. Kedua pemain itu memang dianggap memiliki performa yang bisa dikatakan lebih baik daripada pemain-pemain Pink Spider yang lainnya kecuali Sang Ratu Voli Korea. Akan tetapi jika kita melihat full secara keseluruhan permainan dari Willow Johnson, tampaknya sang pemain cukup terlalu sombong. Memang banyak orang yang menilai apa yang dilakukan oleh Willow Johnson lewat selebrasi-selebrasinya itu adalah untuk menambah kepercayaan diri. Akan tetapi sisi lain beberapa orang menilai bahwa Willow Johnson terlalu ekspensif karena merasa dirinya hebat dan menjadi pemain yang paling berjasa. Ya bukannya apa-apa, setiap mencetak angka di pertandingan melawan Red Spark tersebut, Willow Johnson ia selalu berteriak tidak jelas, seolah-olah ingin memberikan tekanan kepada Red Spark. Ya mungkin akan sangat wajar jika teriakan itu dilakukan oleh full secara keseluruhan bareng-bareng pemain Pink Spider. Namun tampaknya Willow Johnson malah melakukan selebrasi itu sendirian dan dirinya berteriak keras seolah-olah merasa lebih hebat ketimbang Megawati. Ya ada satu momen di mana ekspresinya Willow Johnson cukup membuat jengkel semua orang saat itu. Bukannya apa-apa, Willow Johnson terlihat melakukan selebrasi yang sangat berlebihan sekali ketika dirinya sukses mencetak angka saat Mega berada di depannya. Ya sebenarnya bukan hanya Willow Johnson saja yang memang cukup jumawa di laganya kali ini. Terlihat bila kita menilik full secara keseluruhan, Reina pun tampaknya terlihat melakukan selebrasi serupa. Namun bedanya dengan Willow Johnson yang sangat ekspensif sekali, Reina tampaknya hanya terpancing suasana saja hingga akhirnya melakukan selebrasi yang kurang lebih seperti itu. Mega yang melihatnya pun sama sekali tidak terpancing, tapi Gia tampaknya sangat emosi sekali melihat tingkah-tingkah tengil dari para pemain Pink Spider. Bahkan Gia saat itu sempat membalasnya dengan berselebrasi di bagian telinga. Kendati demikian, seperti pembalasan akibat kesombongan yang mungkin terlalu meremehkan skuad Red Spark, pada akhirnya Megawati pun memberikan balasan bukan lewat selebrasi, akan tetapi dengan mencetak poin secara langsung. Ya pada momen tertentu Megawati awalnya sukses membuat Willow dan Reina tampaknya kesulitan melakukan defense saat menerima bola yang disambar oleh dirinya itu. Namun lama-kelamaan hal itu lebih berlanjut hingga pada akhirnya Mega menunjukkan siapa bintang yang sebenarnya saat momen tertentu. Megawati membuat hampir seluruh pemain Pink Spider kocar-kacir menerima spike kencang yang diarahkan oleh dirinya tersebut. Hingga pada akhirnya Mega sukses membuat Willow Johnson dan Reina tampak terhentak karena kekuatannya sukses membuat para pemain Pink Spider semuanya terpental, tak tersisa satupun. Para pemain Pink Spider semuanya ada di pinggir lapangan hanya untuk menahan bola Mega. Jelas situasi itu bak balasan yang nyata, walaupun Mega tidak membalasnya lewat selebrasi langsung dan hanya Gia yang kesal saja. Tampaknya apa yang dilakukan oleh Mega tersebut benar-benar seperti balasan bagi kedua bintang dari Pink Spider tersebut.